semula untuk live di tapak kedua kita hari ini. Okey, yang ni sekarang ni berada di Nilampuri. Okey. Di sini kita ada dua projek lah. Okey, dua rumah banglo yang sedang disiapkan. Yang ni pun kita cuba untuk siapkan sebelum puasa lah. Okey, macam di belakang yang ni ni. Okey. Kita dah tak banyak lah. Okey, dah lebih kurang 80% lah dia punya progress. Okey, sekejap yang ni nak betulkan ni. Takut agak berangin dekat sini. Okey. Kita ada sebuah rumah yang tengah disiapkan sekarang ni, dah peringkat finishing lah. Okey, apa yang anda boleh tengok progress sekarang ni, progress mengecat dah sikit lah, dah sikit, dah separuh tu dah selesai lah. Okey, ada sikit lagi. Lepas tu kat dalam ada, kita tengah siapkan tiles di bilik air lah, tiles di dalam toilet dengan apa ni, dengan bahagian electrical, tengah tarik wire semualah dekat dalam. Okey, ni dah peringkat finishing. Okey, banglo ni kepunyaan salah seorang klien kita, nama perlu dirahsiakan. Okey, beliau adalah salah seorang penjawat awam lah. Okey, dan beliau membina rumah ni menggunakan loan LPPSA. Okey, sedikit lah berkaitan dengan rumah ni. Rumah ni berkeluasan bawah 2000 kaki persegi. Okey, kalau anda lihat dari segi finishing, cat apa semua tu adalah pemilihan klien sendiri. Dia yang sendiri memilih cat untuk rumah dia ni. Kita hanya ikut pilihan klien. Dan kalau anda lihat bumbung dekat atas tu, tu adalah special bumbung lah, iaitu bumbung perspektif. Bukan biasanya kita pakai monia contour ataupun monia elebana. Tapi untuk rumah klien kita ni, dia memilih untuk pakai bumbung perspektif, di mana harganya sedikit berbeza dan agak tinggi, pricey sikit berbanding dengan contour monia contour dan monia elebana. Okey, siapa yang sedang melihat yang ni live sekarang ni, selamat datang, terima kasih yang minta tolong like live ni. Okey, ni adalah salah satu projek rumah lah, projek banglo kita di MGR. Okey, kita bermula untuk rumah ni sekitar bulan 7 ataupun 8 tak saya ni. Ha, gitulah. Dan sekarang ni kita dah proses finishing lah, di peringkat finishing dah tak lama dah untuk kita serahkan banglo impian klien kita ni. Lepas ni yang ni akan bawa anda untuk tour ke dalam, untuk tengok bahagian dalam rumah ni. Okey. Okey, dari segi material ataupun spek, untuk rumah ni dia memilih, kalau anda perasan dia punya frame untuk tingkap dan juga sliding. Okey, klien kita ni memilih untuk pakai powder coat. Powder coat tu yang kalau anda tengok dia punya frame tu warna putih. Okey, warna putih berbeza dengan frame yang brown anodized, yang biasanya kita lihat warna brown sikit ataupun hitam. Yang tu, yang untuk powder coat ni sedikit berbeza harga dia berbanding dengan brown anodized. Okay? Okay, kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya berkaitan dengan bina rumah, package ataupun apa-apa sahaja berkaitan dengan bina rumah, boleh tanya, boleh komen sekarang ni. Yang ni akan cuba bantu anda, yang ni akan cuba jawab soalan-soalan yang bermain di fikiran anda. Okay? Kita ada dua rumah sebenarnya. Rumah satu lagi dekat sebelah ni. Sekejap lagi yang ni akan pusing supaya kita nampak-nampak. Cuma perbezaannya, rumah dekat sebelah tu masih belum dicat lah. Kita tengok sikit rumah dekat sebelah, rumah satu lagi. Okey, rumah ni masih belum dicat. Ni dalam, yang dikira dalam 65% lah kesiapan dia. Sebabnya ada dekat bahagian dalam tu, kita nak buat skin coat. Kita nak buat skin coat. Jadi kita kita tunggu skin coat selesai, baru kita akan cat lah. Okay, so sekarang ni yang ni tunjuk untuk rumah yang
sebelah sini, PT684 ni. Okey. Okey, Mariana, dekat mana ni? Ni dekat Nilam Puri, dekat je dengan kias, belakang kias sahaja. Okey. Okey, comelnya rumah cak gapo guna tu? Okey, Encik Zamri, kita menggunakan cat Jotun. Okey, kita menggunakan cat Jotun yang majestic lah, yang premium. Sebabnya klien kita ni boleh dikatakan klien VIP, okey. Jadinya dia request untuk menggunakan cat yang lebih premium. Okey, jika anda ingin menggunakan cat yang lebih berkualiti, yang lebih premium, anda boleh request dengan kami. Okey, nanti kita akan buat BQ apa semua untuk keluarkan harga lebih detail. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Pemilihan color rumah tu dari klien ke? Yes, pemilihan cat warna rumah semuanya totally kita bagi kebebasan kepada klien untuk memilih warna yang mereka sukai. Okey, kita ada dalam package kita, kita dah tetapkan. Okey, company bagi berapa warna luar dan berapa warna dalam. Sekiranya klien nak tambah lagi warna dekat bahagian bilik ke apa, yang tu boleh add on. Ha, dah boleh jadi BO lah, version order. So tak ada masalah. Okey, kita akan cuba mengikut klien punya cita rasa sebenarnya. So tak ada masalah kalau anda nak add on color, nak add on apa-apa ke, tak kisah. Okey, contoh macam dekat rumah ni, dia ada tu memang dalam plan lah, kita buat share board tu sebagai aksesori lah dekat luar rumah. So memang bila penggunaan share ni memang akan cantik lah, rumah anda akan kelihatan lain daripada yang lain. Okey. Ada lagi tak soalan nak tanya? Okey, di MGR kita sebenarnya banyak package. Kita ada beberapa package untuk bina rumah atas tanah sendiri. Okey, ada harga yang paling murah dan paling mahal. So terpulang kepada anda, apa yang membezakan package-package kita ni? Okey, package kita ni berbeza dari segi material dan bahan-bahan yang kita guna. Okey, contohlah, contoh yang ni bagi contoh macam atap. Okey, kalau kalaulah package tu yang rendah sikit harga dia per square feet tu, kita akan gunakan Elabana. Monia contour Elabana pun cantik, cuma jenis dia lain sikit. Dia punya pattern tu lain sikit. Monia contour adalah untuk harga package yang pertengahan, dan perspektif ni untuk package yang paling mahal lah. Okay, tapi tak semua orang nak pakai perspektif ni, dan cara pasang dia pun rumit. Dia kena ada yang betul-betul specialist baru boleh pasang untuk penggunaan atap macam ni. Okay, so dari segi apa lagi material yang membezakan package rumah tu? Okay, seterusnya dari segi contoh pintu safety door. Okay, kalau package yang paling murah kita tak beri safety door. Kalau ada package yang pertengahan dengan package yang mahal tu, kita ada bagi safety door free. Okay, safety door pun bernilai RM4,000, RM5,000 macam tu lah untuk satu pintu 2 daun 6x7. Okay, kalau pintu belakang tu, pintu dapur lebih kurang RM1,000 lebih lah, RM1,300 macam tu. Okay, thank you yang mana tengah tengok saya live, Nur Izzati Ibrahim. Okay, okay. Apa lagi? Yang membezakan untuk harga package tu juga adalah dari segi finishing dalaman. Contoh, kita ada bagi free design ceiling kapur untuk harga yang lebih mahal. Lagi kita ada bagi tiles dalam bilik air sehingga full height. Adalah ada certain yang berbeza. So harga tu berbeza dari segi benda-benda ni lah, material-material yang kami gunakan. Okay, okay, ada lagi tak nak tanya berkaitan dengan bina rumah? Cepat tanya, yang ni tengah semangat ni nak share dengan anda semua berkaitan dengan bina rumah dengan MGR ni. Okay, tolong share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Okay, untuk pengetahuan semua yang mana sedang tengok, okay, MGR sekarang ni
sedang buat kempen untuk renovation sempena Hari Raya Aidilfitri kita pada tahun ini. So jom, mana-mana yang sedang berkira-kira untuk buat renovation rumah anda, boleh terus PM team kami supaya kami dapat bantu anda untuk bagi hadiah yang terbaik untuk bina untuk renovation raya tahun ni. Okey. Anggaran set rumah tu bila ya? Okey, anggaran kita anggarkan sebelum raya ni lah. Kita anggarkan sebelum raya supaya klien kita dapat beraya di rumah baru dengan suasana yang baru. Itu saya punya aim lah. So saya dengan tim saya perlu bekerja keras supaya kami dapat achieve target kami untuk siapkan rumah ni secepat mungkin. Okey, berbalik kepada kita punya kempen. Okey, MGR sedang buat kempen sehingga 18 Mac ini sahaja. So please 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 grab. Kita ada package yang RM10,000, kita ada package yang RM8,000 untuk buat renovation. Kita bermacamlah package. Saya tak boleh nak tunjuk sebab saya tak ada poster tu dengan saya. So anda terus je WhatsApp kami. Terus je WhatsApp kami, PM page kami supaya kami boleh hantar kepada anda kita punya poster-poster sempena renovation campaign yang kami sediakan untuk anda. Jika ingin tambah dapur rumah boleh ke? Kira macam mana? Ya, kalau tuan nak buat dapur rumah, nak renovate dapur pun boleh. Kita sekarang ni tengah buat campaign renovation untuk raya. So kita ada package untuk buat dapur ya tuan-tuan dan puan-puan. Isteri-isteri, wife-wife kat rumah tu, kakak-kakak, kalau nak buat dapur baru, gosok-gosok sikit tangan suami tu. Gosok-gosok sikit biar apa? Biar dia bagi green light untuk kita buat dapur baru tahun ni. Kita ada special price untuk 10 orang terawal sahaja. Siapa yang nak renovation, tak kiralah bilik air, dapur, bumbung semua, kita ada special harga untuk 10 orang terawal sahaja. Okey? 10 orang terawal sahaja. Jadi cepat-cepat grab tawaran yang MGR tawarkan sekarang. Okey, sehingga 18 Mac ini sahaja. Okey, boleh tak? Okey, jom. Saya nak bawa anda semua untuk masuk ke dalam untuk kita tour rumah klien kita ni, progress-progress yang sedang berjalan. Okey, jom. Saya bawa anda. Kalau ada yang nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya, terus tanya supaya saya boleh bantu anda selesaikan masalah anda. Okey. Okey, kita berada di bahagian beranda untuk pintu depan. Okey, kalau anda lihat tiling yang digunakan, pemilihan tiling juga adalah berdasarkan keinginan klien lah. Kita ada certain amount ataupun spek harga untuk setiap material lah. Jadinya kalau dia nak pakai yang mahal sikit, so dia kena top up lah. Tu tak ada masalah, tu adalah klien punya pilihan masing-masing. So kita tak ada paksaan kena ikut office punya. Office dah tetapkan, company dah tetapkan tile ni untuk rumah ni, tak. Kita bagi kebebasan klien memilih tiles mengikut spek harga yang kita keluarkan. So anda boleh orang kata sendiri-sendiri pun boleh jadi ID. Boleh ID designkan sendiri rumah anda, anda nak macam mana. So untuk tangga klien kita ni, dia memilih saiz dia tak silap saya 4x8. Dia tile sebenarnya, bukan kayu, bukan SPC floor. Dia tiling mozaik tapi berbentuk kayu. Memang cantik sangat dia punya finishing. So ni yang dah siap dipasang lah. Okey, anda boleh tengok pemilihan color dia memang sesuai sangatlah dengan cat, warna cat yang dipilih oleh klien. Okey. So kita boleh masuk belah dalam. Okey, yang ni bahagian kita masuk yang ni dulu. Okey, ni pintu utama. Pintu utama ni kita bagi safety door. Okey, kita bagi safety door. Pemilihan warna dan corak juga adalah bebas ya. Bebas. Klien boleh pilih warna dan corak macam mana untuk dia punya safety door. So tak ada masalah. Memang kita tak
Kali ini saya sedang tempat tengah orang saya tengah potong mozek, jadi saya akan kuatkan sikit suara. Ini adalah pintu utama dan dalam ni adalah ruang family lah, sebab ruang tamu dia sebelah sana. Okey, ni adalah kita masuk ni terus bahagian family, bahagian family. So area sini mungkin dia akan letak TV cabinet lah, tengok TV, tempat family untuk tengok TV. Okey. Okey, kita masuk ke master bedroom. Okey, ni master bedroom dia memang luas. Okey, dia menggunakan color yang berbeza untuk future wall di dia punya kepala katil lah, dekat sini adalah warna yang berbeza dengan sini. Okey, saya nak tunjuk bilik air dia. Okey, cantik tak mozaik yang diguna dia pilih. Okey. Ini adalah handmade ya, handmade mozaik yang kami adalah handmade, belum saya sebelumnya lagi, ini adalah handmade. Susah sikit nak pasang sebab dia memerlukan kita punya ketekunan dalam buat tu. Jadi tak ada masalah, kita ada specialist bahagian tampal mozaik. So tak ada masalah, kita boleh buat ikut anda, anda nak susun butter tu macam mana. Okey, cantik kan? So tepi ni dia memilih warna putih lah, sesuaikan dengan handmade. Yang ni tak handmade ya, handmade dibuat dengan tangan. Dibuat dengan tangan. Okay. Okay, thank you yang bagus dah tengok. Boleh share, boleh share. Okay, ni bilik air master bedroom dia. Okay, ni bilik air, bilik air ni master bedroom dia lah. Okay, dekat area ni nanti tuan rumah nak buat built-in cabinet lah untuk wardrobe. Sana tu kemungkinan kepala katil dia lah. Okay, dia menggunakan cat jotun ya, jotun majestic. Okay, ni bilik anak-anak dia. Okay, pandai tuan rumah ni, pandai pilih, pandai pilih color, sangat sangat masuk lah sebab dia ada ramai anak lelaki. Okay, ni toilet untuk bilik anak-anak dia. Okay, yang ni kita tak siapkan lagi dekat bahagian lantai. Okay. Okay, cuba kita tengok kombinasi. Kombinasi tiles ni dengan yang dekat sini. Dekat tepi yang tak nampak sekejap kan. Okay. Matching kan? Cantik kan? Okay, sangat cantik. Simple tapi cantik. Sangat simple tapi bagi saya cantik lah. Okey, nampak lebih modern. Okey, so kiri kanan dia adalah bilik anak lelaki sebab dia ada 3 anak lelaki. So sini pun bilik. And bilik air ni untuk attach lah. Attach bathroom. So pintu bilik air dia memilih untuk pakai bifold. Dia memilih untuk pakai bifold. Okey. Yang bilik air ni kita tak ada lagi, tak sampai lagi sebab kita kena siapkan tiles dulu, baru orang bahagian pintu tu akan datang untuk ukur. Okey, saya tak boleh nak ke sebelah sana sebab ada tangga. Ada orang elektrik tengah buat dekat atas. So sana pun sama, ada satu lagi bilik dan juga bilik air. Okey. So yang ni bahagian dia punya family area. So ni adalah living area. Kita punya sliding je tak pasang lagi. Yang lain cermin kita dah pasang. Okay, kita tunggu sehari dua lagi untuk datang pasang cermin. Lepas tu kita dah boleh fitting untuk kipas dan lampu. Fitting elektrik akan dibuat selepas selepas kita tutup semua, untuk mengelakkan barang hilang. Okey, kalau ada perasan, di lantai ni kita tak pakai tiles. Okey, dekat area family, area dining dan area living, kita tak pakai tiles
sebab tuan rumah nak pakai STC floor. STC floor memang cantik, memang ada kelas. Okay, tak semua orang nak pakai STC floor ni. Tapi kalau anda tanya saya, STC floor sangat sangat elok. Sebab dia anti kulat, anti fungus, lepas tu tahan api, tahan air. Memang baguslah. Dia much better daripada laminate floor. Cuma harga dia tu sedikit mahal lah, tapi cantik, finishing dia akan jadi cantik. Jadi kalau anda yang mana berminat nak buat rumah dan nak menggunakan SPC floor sebagai lantai anda, boleh minta quotation daripada kami. Okey, kami ada supplier yang yang berikan dengan harga yang lebih murah lah. Lebih murah. Okey. So ni area dia punya dining area, living area, dan dia punya feature wall dekat sini. So bila dia buat feature wall, dia akan menggunakan warna cat yang berbeza. Perasan tak? Cat dinding dengan cat feature wall ni, dia menggunakan warna yang lebih gelap. Okey, menggunakan warna yang lebih gelap supaya menonjolkan ruang tersebut. Okey, so kita ke ruang dining. Ruang dining dia adalah bersambung dengan ruang dapur lah. Kalau anda perasan, di bahagian ni kita dah pasang tiles untuk dapur. Dan dia akan bersambung dekat sini. Okey, dia akan bersambung dekat sini. Okey. Okey, so dekat bahagian dapur pun dia menggunakan cat yang berbeza supaya menunjukkan tu adalah ruang yang dia nak tekankan. Okey. So sekarang ni kita punya subcon tengah buat tiling untuk bahagian tabletop dapur. Okey. So tuan rumah juga ada buat penambahan minibar. Okey, ni adalah minibar yang ni tak ada dalam, asalnya tak ada dalam kontrak. Tetapi semasa pembinaan rumah ni, dia request untuk buat minibar dekat area sini. So tak ada masalah, kita add on dan jadikan dia variation order. So tak ada masalah. Okey. So saya nak tunjukkan kepada anda. Saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, ni orang mozek kita tengah buat tabletop. Okey, tuan klien memilih warna hitam untuk disesuaikan dengan kabinet dapur. Saya tak pasti kabinet dapur dia warna apa. Okey, tapi bila kita memilih hitam ni, bagi saya mudah dijaga dan juga cantik lah. Naik seri dia tu. Okey, ni tabletop dia yang backsplash ni. Untuk di bahagian backsplash itu belakang tempat dapur, tempat masak ni, dia memilih tiling yang macam ni, tiling bercorak macam ni. So kita bagi kebebasan sebenarnya untuk klien memilih tiling mengikut cita rasa mereka. Okay. So kalau anda perasan dekat bahagian bawah ni, kita dah pasang frame untuk kabinet dapur. So bila kita nak settlekan awal-awal benda ni, kita dah kena pasang frame dapur ni. Okay, so frame dapur ni kita buat dengan Rizky Cabinet. Kita punya carpenter lah. Okay, kita punya carpenter. Memang jarang kita nampak frame kabinet ni berwarna hitam. Jadi kalau anda nak buat kabinet dapur dengan kami, boleh terus PM kami. Kami akan bantu untuk bagi quotation yang terbaik untuk anda. Okay? Okay, so untuk dinding ni, dia memilih warna cream lah. Warna cream supaya dapat sesuaikan dengan dia punya backsplash dan juga dia punya tabletop. Okay. Ni mungkin agak bersepah lah sebab kerja-kerja masih berjalan. Okay. Tu design untuk pintu security door, safety door di dapur. Macam tu. Design dan warna adalah pilihan klien sendiri. Kami tak tetapkan. Boleh pilih lah. Boleh pilih sesuka hati anda untuk dapatkan design yang macam mana. Okey. Ada apa-apa persoalan tak yang tanya? Ini adalah rapat ronde kedua yang ini. Kita dah buka masjid tadi. Okey. So kita untuk kerja-kerja hari ini yang tak
tuan maksud adalah bahagian piping dan juga tiling lah. Ha, kita nak siapkan tiling. Lepas tu kita dah boleh tutup semua dan kita fitting untuk electrical pula lepas ni. Okay? So, apa lagi? Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa tak nak tanya ni berkaitan dengan rumah ni? Okay, package rumah ni dia mengambil package, klien ni mengambil package pertengahan, harga yang pertengahan. Tetapi ada dekat certain item yang dia nak tambah sendiri. Maksudnya dia nak pakai yang lebih mahal daripada package yang kita bagi. So tak ada masalah. Kita akan buat omission. Kita ada QS. Kita akan kira-kira untuk tukar, ganti, tambah, tolak tu tak ada masalah. Okay, penambahan ataupun penambahan lah terutamanya daripada, selain daripada yang dalam drawing adalah dibenarkan lah. Penolakan tu kita tengok. Kalau kita dah buat, lepas tu nak kena ketuk balik, pecahkan balik tu, mungkin ada ganti rugi yang perlu dikenakan lah. Okay? So ada tak apa-apa lagi persoalan nak tanya saya berkaitan dengan bina rumah ni? Okay, selain daripada bina rumah, kita juga buat renovation. Walaupun kecil, walaupun besar, kita juga buat renovation. Dan sekarang ni saya nak wawarkan kepada anda, MGR sedang menawarkan kempen Reno Raya. Kempen Reno Raya sempena Hari Raya Aidilfitri kita pada tahun ini. So tahun lepas kita dah tak beraya sangat. Tahun ni insya-Allah kita boleh raya dengan sedikit gembira lah, walaupun tidak walaupun masih perlu menjaga SOP-SOP-nya. Tapi insya-Allah kita nak bantu anda untuk anda beraya dengan kediaman yang diberi nafas baru, cat baru, bau yang baru, okey, perabot yang baru. So anda boleh PM kami untuk kami berikan anda list-list kempen raya kami, ataupun anda boleh terus ke page kami, page Reka dan Bina Bangun sendiri. Okey, dekat sana kita dah upload, okey, team sale kami dah upload kempen-kempen Reno Raya kami. 10 orang terawal akan mendapat bajet yang saya rasa sangat sangat ekonomi lah untuk anda buat renovation. Okey, kita nak bagi yang terbaik untuk 10 orang terawal, harga terbaik untuk 10 orang terawal yang PM kami untuk buat renovation Reno Raya. Okay, so boleh cepat-cepat pergi ke page kami, page Reka dan Bina Banglo sendiri. Okay, boleh tengok dekat sana poster-poster yang tim kami dah muat naik. Okay, kalau ada apa-apa sahaja pertanyaan, boleh terus boleh terus PM kami dan tim kami akan assist anda untuk bantu anda, untuk bantu anda untuk selesaikan masalah anda berkaitan dengan bina rumah ataupun renovation rumah. Okay? Okay, terima kasih yang mana sedang menonton. Okay, yang ni rasa setakat ni sahaja dulu. Yang ni buat tour untuk rumah di Nilampuri ni. Meme Banglo ni comel jetak lagi yang ni. Okay. Cantik bila dah finishing nanti. So nanti dah selesai, dah masuk lampu semua, kita akan buat sekali lagi tour sebelum kita buat sesi penyerahan, okay, kepada tuan rumah. So tak ada masalah, nanti yang akan kembali lagi untuk kita buat lagi live di rumah klien-klien kita. Okay, yang mana baru masuk, baru tengok, nanti yang ni dah upload, so boleh tengok balik tentang kita hari ni share tentang tour rumah klien kita yang dah 80%, okey, di Nilampuri. Okey, nanti yang ni akan selepas dah settle finishing semua, kita akan buat satu lagi live, tour live sebelum kita buat sesi penyerahan. Okey, yang rasa sampai sini sahaja dulu yang ni bersiaran live bersama anda hari ini. InsyaAllah ada masa yang ni akan buat live lagi mungkin di tempat-tempat lain pula. Okey, so yang mana nak bertanya lebih lanjut berkaitan bina rumah, reno rumah, apa-apa package yang kami sediakan, boleh terus PM nombor telefon kami di page Reka dan Bina Banglo sendiri. So, dengan itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.